buta. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta. Apa yang ada di dalam diriku? Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu. Menipu, hilangkan semua ragu. Pahami indah talentamu. Potential with talent. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para talented people. Selamat datang di acara Ask Me About Your Talent DNA. Boleh bagi Anda yang berada di studio, berikan senyuman semangat bahagianya dengan sahabat di kanan kirinya dulu. Oke. Bagi Anda yang berada di ruang virtual, mau di Zoom, di Facebook, di IG, di YouTube, boleh komen di kolom chat sekali lagi. Bagi Anda yang baru join, apakah suara sudah terdengar dengan baik dan tampilan juga sudah sangat jelas. Oke. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah on cam, sudah memperlihatkan tampilan Anda, wajah Anda yang sangat semangat pada pagi hari ini. Oke. Baik. Dan di special edition ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang spesial. Ya, nanti kita akan sapa juga bersama-sama dengan kita di sesi kali ini. Dan juga para peserta yang hadir dari berbagai kota. Tentu saja kami mendapatkan informasi nih, yang hadir dari berbagai wilayah, khususnya para Korwil FKA alumni ISQ 165 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu yang ada di Zoom ya, para Korwil di seluruh wilayah Indonesia. Baik, Bapak Ibu, para talented people yang kami banggakan, kita akan segera berbincang dengan bintang tamu spesial kita di hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama dimanapun Anda berada, di kota manapun Anda ikut di sesi ini, kita hadirkan dengan penuh hikmat, yaitu berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah semoga sesi special edition Talent DNA ini membawa kebaikan untuk Anda, untuk orang-orang terdekat Anda, untuk prestasi dan pekerjaan Anda. Kita bacakan yang Muslim dengan surat Al-Fatihah. Saudara kami yang Kristiani, Hindu, Buddha apabila ada, dengan tata caranya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi, selamat datang di Ask Me About Your Talent DNA Special Edition di hari ini. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya.
Alhamdulillah Bapak Ibu, ada sapaan khas nih untuk para alumni ISQ. Tentu saja di sini ayah bunda di studio, para alumni ISQ yang sangat kami hormati dan banggakan. Boleh kita cek dulu semangatnya ya, suaranya. Kepalkan tangannya dulu. Semangat pagi! Oke, yang di Zoom, di Facebook, di YouTube, Instagram, ayo keluarkan suaranya, ekspresikan wajahnya. Sekali lagi, semangat pagi, 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 pagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, senang sekali di hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Saiful. Saya seorang trainer, licensed Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan dengan bangga hari ini saya akan memandu perjalanan kita, ya, special edition. Dan Bapak Ibu, para peserta yang hadir di sesi kali ini, semoga dalam keadaan semangat dan tentunya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi. Bagi Anda yang baru hadir di pagi hari ini, izinkan kami sampaikan. Yaitu untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik secara individu, dalam keluarga maupun korporasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our like and sign. Nah, untuk memahami apa latar belakang dari talent DNA, mari kita simak video dari Dr. Ari Ginanjar Agustian berikut ini. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simple, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah life tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, itulah latar belakang dari talent DNA. Ya, bagi Anda yang baru hadir, semoga ini membantu Anda memahami apa itu talent DNA. Dan Bapak Ibu, para talented people, untuk lebih memahami lagi tentang talent DNA, pastikan Anda juga setelah sesi hari ini menyimak informasi dari rekaman playlist talent DNA berikut ini. Oke, boleh kita tampilkan dulu dan silahkan boleh di-capture dulu atau di-scan barcode-nya agar Anda boleh nanti setelah sesi ini selesai, ya, boleh melihat playlist talent DNA yang ada dengan berbagai rekaman yang spesial juga, ya, dalam waktu kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Baik, Bapak Ibu, para talented people yang sudah hadir di sesi kali ini, alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita, yaitu Oma, yaitu ibunda dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Selamat datang Oma di pagi hari ini di studio Menara 165. Baik, Bapak Ibu, kita akan kenalan dulu dengan bintang tamu spesial kita. Siapakah? Ya, ini special edition, maka tamunya pun spesial. Kita akan lihat profilnya seperti apa, Bapak Ibu, para peserta dimanapun berada. Kita lihat
spesial tamu kita. Ini dia ya. Oke. Dengan Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Ade Supandi, SEMAP, dan juga didampingi oleh istri tercinta, Dr. Anda Enda Esti Hartanti Ningsi. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Selamat datang Pak Ade dan Bu Enda. Alhamdulillah. Dan Pak Ade sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang menjabat sejak 31 Desember 2014 hingga 23 Mei 2018 dan Pak Ade Supandi perwira tinggi bintang 4 kelahiran Batu Jajar, Kabupaten Bandung tahun 1960. Nah, resmi tercatat dalam lembaran sejarah bangsa sebagai pejabat Kasal ke-25. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan dulu. Dan juga alhamdulillah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat ya FKISQ. Boleh sekali lagi kita apresiasi ya. Dan di tengah kesibukan Pak Ade juga istri ya Ibu berkenan sudah hadir di acara spesial hari ini. Ya, mudah-mudahan membawa banyak kebaikan untuk kita semuanya, membawa inspirasi untuk semua yang hadir. Amin. Bapak Ibu, kita akan cari tahu seperti apa talent DNA bekerja pada Pak Ade dan Bu Enda. Dengan tema kita hari ini, apa kira-kira boleh kita lihat? Temanya adalah tegas di lautan, romantis di pelukan. Ya. Wah, sangat menggugah sekali ini temanya. Ya, kira-kira apa isinya? Baik, kalau Anda yang penasaran boleh ketik di kolom chat ya. Kayaknya saya pengen tahu nih seperti apa ya pembahasan kita. Yuk, kita cek apa talent DNA dari bintang tamu kita. Berikut ini boleh kita tampilkan. Ini talent DNA-nya dari Pak Ade, top 10-nya, 10 teratas talent DNA. Pak Ade yaitu 1 logical, 2 kolektor, 3 fokus, 4 nobel, dan 5 energizer, lalu directive, inovatif, goal getter, kompetitif dan otoritatif. Ya, ini top 10-nya. Dan bottom-nya yang 5 terendah atau terbawah ada convincing, artikulatif, forgiving, genuine dan kontemplatif. Nah, sekarang kita lihat untuk Bu Enda kira-kira apa? Talent DNA-nya top 10-nya yang pertama ada fokus, energizer, kolaborator, courageous, convincing, developer, logical, otoritatif, harmoni dan advisor. Ya, itu dia. Dan bottom 5 terbawah dari 45 talent, 1 di 41 ada visionary, ada competitive, ada sociable, ada equitable dan kontemplatif. Itu dia. Oke. Baik, Bapak Ibu, coba cek apakah ada talent yang sama dengan Anda yang sudah punya reportnya talent DNA, silakan dicek ya. Nanti kita akan bahas dan Anda juga boleh sambil relate-kan. Ini kalau saya juga orang yang logical itu kayak gimana? Oke. Silakan pastikan simak baik-baik. Lalu juga kita lihat ada warna merah, ada warna biru, betul ya? Ada warna kuning. Apa sih maksudnya? Kita dengarkan penjelasan kembali dari Dr. Ari Ginanjar Agustian berikut ini. Talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive berupa dorongan untuk maju dan berprestasi berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action DNA. Dengan talent DNA. Fun, light, and shine. Baik, para talented people sekalian yang berbahagia, tadi ada warna biru, kuning, merah, dan cek juga kembali di report talent DNA Anda, kira-kira Anda lebih banyak biru, lebih banyak merah, atau lebih banyak kuning nih? Nah, apa artinya? Nah, kita akan bahas. Nah, bersama talent DNA coach yang spesial juga tentunya hari ini, siapakah beliau? Kita kenalkan, ini dia profilnya, yaitu Mbak Dwitya Agustina. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang biasa kami sapa dengan panggilan atau sapaan Coach Uwi. Baik,
Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bahas seperti apa algoritma of human technology bersama talent DNA coach kita dengan tema yaitu set your, mohon maaf ya, tugas di lautan romantis di pelukan. Tepuk tangan dulu dong yang meriah, dan mari kita undang nih bintang tamu kita, Pak Ade dan Bu Enda dan juga Coach Uwi untuk maju di panggung. Silakan. Sekali lagi Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan dulu yang di Zoom, Facebook, Instagram, YouTube. Juga silakan ya komen di kolom chat, berikan energi Anda para core wheel, para alumni yang hadir juga di sesi kali ini. Duduknya di mana? Ibu di tengah. Silakan. Find your light and shine. Baik, silakan Gus Uwi. Terima kasih Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi talented people yang sudah bergabung di ruang Zoom, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Pagi hari ini kita jumpa kembali di ASMI Special Edition bersama tamu kita yang juga sangat istimewa. Sebelum mulai, saya harus kasih disclaimer terlebih dahulu, karena tadi bintang tamu kita mau naik ke panggung aja gandengan tangan dengan mesranya. Mungkin tayangan kita hari ini akan banyak mengandung gula, jadi bagi para pengidap diabetes hati-hati, takut kadar gulanya meningkat setelah mengikuti acara ASMI Special Edition pagi hari ini ya. Baik, saya sapa dulu tamu kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Kalau sehat, sehat itu selalu ada kuat. Apa jadi itu kuat? Jadi sehat, kuat. Walafiat. Oh, Masya Allah, sehat kuat walafiat ya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Mbak Wi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Terima kasih diundang di Talents DNA ini. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan terima kasih di tengah kesibukan Bapak dan Ibu berkenan untuk hadir dan berbagi. Terutama untuk insya Allah jadi pelajaran penting buat para pasangan-pasangan muda untuk belajar dari Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun menikah Bapak dan Ibu bersama? Jawab siapa ya? Yang jawab yang dinikahi aja. Oh yang dinikahi ya. Alhamdulillah tahun 2023 ini masuk ke 33 tahun. Masya Allah ya. 33 tahun ya Bu. Selama 33 tahun banyak bahagianya atau banyak konfliknya? Saya ya? Iya. Alhamdulillah selama 33 tahun itu 80% bahagia, 20% gelombang ya. Gelombang ya. Tentu enggak masa bahagia terus kan. Masa bahagia gitu, terus. Ya pasti ada, tapi ya kami bersyukur apapun ya dinikmati, makanya jadi harus tahu sama tahu lah. Sehingga alhamdulillah 80% itu tadi bahagia. Bahagia ya. Karena Allah. Karena Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, talented people, karena hari ini adalah seorang kasal yang ke-25 yang hadir. Jadi kita akan belajar bagaimana mengarungi gelombang kehidupan sebagai pasangan. Dan bagaimana peranan soal talent DNA di dalam membantu pasangan suami istri untuk bisa bertahan dalam gelombang kehidupan selama 33 tahun seperti yang sudah dilalui oleh Pak Ade dan Bu Enda. Ibu, apa yang membuat Ibu jatuh cinta dengan Bapak waktu itu? Jadi ingat masa muda ya Bu? Alhamdulillah. Saya yang pertama kali senang ya. Mm-mm. Senang baru jatuh cinta. Oh gitu. Senang baru jatuh cinta. Jadi mengenal Bapak itu, mengenal suami itu, yang pertama adalah sabar orangnya, kemudian ngemong, dan akhirnya setelah itu saya nggak cari pacar, mm-mm, saya carinya suami, mm-mm, akhirnya saya jatuh cinta, dan saya mau belum dinikahi dulu, masih di apa namanya
diikat dulu ya, diikat. Jadi tunangan. Mm-hmm. Jadi nggak ada namanya I love you gitu. Oh, okay. Dari seorang Ade Supandi itu dulu. Selama 33 tahun tadi ada. Enggak, kalau sekarang ya iya. Saya ajarin. Saya diajarin ya. Kalau dulu udah langsung, ayo deh ke toko mas gitu loh. Mm. Ada apa? Beli cincin. Oh, buat gitu. Apa? Iya. Tanpa bilang I love you. No. Tapi langsung diajak ke toko emas. Iya, alhamdulillah itu yang saya sukanya juga enggak mau basa-basi. Oh, enggak basa-basi. Jadi dia langsung to the point gitu. To the point. Iya. Oke, baik. Jadi talented people tadi kita dengar dari ceritanya Bu Endah bahwa apa yang membuat Bu Endah jatuh cinta dengan Pak Ade. Ini kembali ke 33 tahun yang sebelumnya ya. Karena Pak Ade itu sabar dan ngomong, kemudian enggak pakai basa-basi. Padahal baru kenal atau seperti apa Bu waktu ngajak ke toko emas? Saya udah kenal sejak saya SD. Wah, wow, nanti kita gali nih ceritanya ya. Iya. Dari SD. SD mau masuk ke SMP ya, lulus. Yeah. Kemudian ya tapi saat itu Bapak masih taruna tingkat 3. Yeah. Saya belum pacaran. Belum pacaran. Itu. Kemudian diajak ke toko emas itu saya ketemu lagi setelah saya sudah dewasa. Sudah cantik kayaknya. Karena dulu bilangnya masih SD saya masih belum cantik katanya gitu. Akhirnya disitulah satu tahun kemudian kami memadu perasaan maksudnya ya. Kemudian satu tahun itulah. Ya udah nggak usah lama-lama gitu. Oke, langsung ya Bu ya. Iya. Dibawa ke toko emas. Iya. Tanpa say I love you. Waktu itu belum say I love you belum ya. Sepertinya ya seperti itulah kalau keluarganya tuh kayaknya izin gitu ya bilang-bilang gitu. Yang penting hatinya yang cinta begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Endah. Saya ingin membahas dari kacamata talent DNA apa yang terjadi pada waktu Ibu dibawa ke toko emas. Oke, boleh ditampilkan top 10-nya Pak Ade. Jadi kalau kita lihat di sini nomor 6 Pak Ade itu punya talent DNA direktif Ibu. Jadi direktif itu adalah mengarahkan. Termasuk mengarahkan calon istri untuk langsung dibawa ke toko emas. Tanpa basa-basi. Yeah. Ya. Dan kalau dilihat bagaimana Pak Ade di mana talentanya lebih banyak berwarna biru dan merah. Jadi Pak Ade itu lebih banyak kepada ya udah yang penting eksekusinya dan keinginannya untuk mencapai sesuatu nggak terlalu banyak kata-kata romantis yang disampaikan. Betul. Betul ya. Dan tadi kenapa Ibu yang mengajari Pak Ade untuk romantis? Karena kalau dilihat talenta Ibu lebih banyak berwarna kuning. Jadi kuning itu adalah talenta mereka yang mampu membangun relasi dengan baik dengan orang lain. Jadi mungkin kalau kita lihat pasangannya, Pak Ade terkesannya kaku gitu Bu waktu itu. Iya, mungkin karena tentara ya. Oke. Gitu. Jadi to the point gitu kali ya. Iya, to the point. Dan mungkin karena tadi Ibu talentanya direktif dan juga nanti saya mau tanya Pak Ade. Pak Ade udah gak sabar kayaknya mau jawab nih ya dari kacamata Pak Ade. Oke, baik. Terima kasih Ibu sharingnya apa yang membuat Ibu jatuh cinta. Jadi karena Pak Ade gak basa-basi, kalau kita lihat dari talentanya Pak Ade adalah Pak Ade orang yang direktif. Pokoknya kalau sudah tahu apa yang ingin dicapai karena goal getter, langsung dieksekusi dengan direktifnya. Pokoknya langsung diarahkan. Ya Bu ya. Iya betul sekali Mbak. Yeah. Oke, baik. Bapak, ada yang ingin disampaikan melengkapi cerita Ibu? Ya tadi saya hampir tercenung melamun gitu kan. Kenapa Pak? Benar gak jawaban istri gitu kan. Benar atau gimana Pak? Ya tadi kan saya tidak bisa menolak kalau itu benar gitu. Alhamdulillah. Kalau Bapak sejak SD sudah melihat Ibu, kemudian baru melamar beberapa tahun kemudian ya Pak. Apa yang membuat Bapak jatuh cinta sama Bu Endah? Kalau saya ucapan dari Pak Ari, itu kan semua tidak ada yang kebetulan. Mm-mm. Ya. Jadi memang saya mengenal dengan istri itu, latar belakang yang menjadi alasan untuk tahu ke keluarganya adalah dari tali sepatu. Jadi setelah tali sepatu itu membawa cerita sejarah bertemu. Oke. Pada saat itu saya cuti dari Taruna tingkat 2 ya. Iya.
kemudian cari toko untuk cari tali sepatu, yeah. Ketemulah satu toko di Pasar Batu Jajar, karena saya orang Batu Jajar. Yeah. Nah yang saat itu berjaga di toko adalah ibunya. Mertua, tapi saya belum tahu ibu ibunya. Mertua, oh, belum tahu. Belum tahu. Mm-mm. Akhirnya saya sampaikan ke beliau untuk beli tali sepatu. Nah ngobrol-ngobrol lah berdua itu kan di warung itu. Terus beliau cerita, mm-mm, kalau beliau punya adik. Yeah. Namanya Pranyoto ya. Dan itu adalah pamannya, Pak Le-nya. Nah waktu itu beliau tanya, nanti balik ke Surabaya kapan? Tanggal sekian. Kalau bisa ke rumah dulu saya menitip surat. Mm-mm. Akhirnya saya ke rumahnya Mama Endah ini. Disitulah ketemu, nah, kemudian dia bertahu biasa disiapkan kopi, susu, segala macam. Ini di, sama bapaknya disuruh beli kopi ke warung. Agak itu juga cemberut sambil gina-ginu gitu ya. Kan usianya baru lulus SD. Jadi mungkin agak mangkel-mangkel juga kan. Ini ada taruna kesini tuh ngapain gitu. Ya itulah perjalanan akhirnya surat-menyurat jadi kurir ya. Tapi air kurir itu kalau saya ke Batu aja berarti kan ketemu sama yang cantik ceritain nih kan. Sampai suatu ketika setelah lulus itu blank. Karena kan saya tidak lagi cuti kan, jarang cuti. Nah suatu ketika omnya itu ngasih tahu saya, Mas Ade itu ada Dein lagi libur kuliah di sini. Jadi bayangan tahun 83 kemudian ketemu tahun 88-89. Jadi istilahnya itu 7 tahun kemudian ya. Yang dulu SD gina-ginu gitu ya. Ketemu kemudian sudah bisa dipeliriin gitu ya. Ya, saya ya artinya bisa dinikahin. Saya waktu itu ketemu hanya jalan-jalan aja lah gitu kan. Ya, saya sendiri sebenarnya kan usia udah 30 tahun, hampir 30 tahun. Oke. 29, memang belum menikah, alasannya adik-adik saya banyak. Kemudian bapak saya nyuruh kawin, ntar dulu lah nanti adik-adik dulu aja bisa sekolah dulu gitu ya. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu gak kawin nanti rezekimu cuma kamu aja. Lebih kamu menikah sehingga rezekinya juga Allah tuh memberikan untuk kamu berkeluarga. Oke. Okay. Nah ternyata doa saya itu datang. Kan datang ke Surabaya gitu kan. Yeah. Ya mulai tadi ketemu tadi itu. Ketemu jalan-jalan naik motor gitu kan. Saya merasakan enaknya naik motor tuh kalau bonceng cewek ya. Oke. Itu Pak. Jadi itulah perjalanannya sampai ketemunya. Yeah. Kemudian tadi betul memang saya kan mikirkan usia ya. Kemudian mungkin ini adalah saya percaya Allah memberikan jalan bagi saya untuk ketemu yang menjadi jodoh saya. Jadi saya tidak perlu bertanya pada Allah lagi gitu kan. Jadi langsung tak ajak untuk pacaran dulu ya, nggak ngajak nikah. Kemudian saya ajak ke toko emas gitu kan. Setelah ketemu kedua kamu. Pertemuan kedua Pak, udah ya, dibawa ke toko emas. Bawa ke toko emas. Masya Allah. Jadi saya nggak mau, kenapa? Kenapa Pak? Karena saya merasakan hatinya itu tidak menutup saya gitu kan. Jadi saya tidak ada, udah ada satu kepercayaan, saya harus memutuskan ini. Gitu. Oke. Okay. Waktu suatu ketika pulang ke Bandung, ini kuliah di Unila kan, di Lampung. Di Lampung. Saya langsung datang ke rumah orang tuanya. Iya. Langsung di situ saya minang. Ke rumah ibunya. Tapi bilang sama ibu kalau mau dipinang Pak waktu itu. Dulu nggak ada WA. Oh. Jadi dia nggak tahu. Oke. Okay. Itu ceritanya. Itu tentara harus istilahnya itu kalau di angkatan laut ada namanya strategi preemptif. Oh, atau itu menyerang duluan. Oh, menyerang duluan. Menarik ya, Bapak Ibu sekalian talented people, dari apa yang diceritakan oleh Pak Ade ya. Jadi Pak Ade itu penuh keyakinan bahwa ini adalah jodoh yang dikirimkan oleh Allah. Dan gak pakai nanya kepada orangnya, langsung datang ke orang tuanya gitu ya Pak. Bahkan dalam pertemuan kedua sudah mengajak untuk beli ke toko emas. Nah buat Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu bentuk contoh perilaku orang punya noble Pak, prinsip. Jadi pada saat seseorang itu punya prinsip, maka dia akan berpegang pada prinsipnya, wah ini kalau udah cocok hati dan ini pasti Allah yang mengirimkan, goal getternya bekerja.
langsung datang kepada orang tuanya. Soalnya kalau enggak nanti takut lepas kali ya Pak ya. Enggak, biasanya saya kan istilahnya diajarin orang tua. Okay. Bahwa kalau meminta itu pada yang menciptakan. Oh. Jadi kalau sekarang ini yang datang tuh sesuai doamu, iya. Ya kamu istirahat lagi kalau dia tuh pasti menerima kamu gitu. Oke. Oke. Sangat luar biasa ya. Jadi keyakinan gitu bahwa ini adalah jodoh yang dikirim Allah. Biasanya orang-orang noble itu dia berpegang pada sebuah prinsip yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Apa yang dia yakini benar, maka itu akan dijalani. Dalam hal ini, Pak Ade sangat yakin bahwa ini Pak Ade sudah meminta kepada Allah, dan saat ini bertemu dengan Bu Endah, maka ini adalah jodoh yang Allah kirimkan. Dan tadi kembali kepada kisah bagaimana Pak Ade langsung mengajak Bu Endah membeli cincin emas di pertemuan kedua, itu Pak Ade menggunakan talenta beliau sebagai seorang direktif. Langsung arahan saja. Oke, Dek Endah. Arahannya hari ini kita ke toko emas, gitu ya Bu ya? Gak gitu bilangnya. Oh, gimana Bu? Bilangnya itu begini. Gimana? Ayo kita jalan-jalan ke Kayun, kan di Surabaya. Hanya kita makan siang. Saya diajak ke rumah makan apa? Rumah makan terbuka lah di sana di Surabaya itu ada Kayun namanya. Makan-makan di situ, saya orang Solo saya tuh ya, tapi besar di Bandung gitu. Nah, namanya rujak cingur saya belum begitu hafal. Akhirnya saya makan rujak cingur. Saat itu saya mau habis kemudian saya nambah. Seandainya saya saat itu ada feeling, saya pastinya malu-malu kan? Iya. Yeah. Nah, kenapa saya kok saya nambah dong Om, saya bilang. Dulu saya panggilnya Om sih memang. Waktu itu masih dipanggil Om ya. Om saya boleh nambah ya? Ya udah silakan gitu kan. Nah, dia order lah ya, nambah. Itu kalau mungkin ada rasa cinta dulu maksudnya saat itu masih ya karena ini sahabatnya Om saya bilang Om gitu. Jadi saya enggak ragu-ragu. Setelah itu terus kemana lagi nih kita? Kita ke mall. Oke. Okay. Begitu kok ke toko emas ya. Ini apa ini? Kita beli cincin katanya. Gitu. Jadi enggak ayo Dinda kita enggak gitu. Oh enggak ya, cuman kita beli cincin gitu ya, Bu. Ayo ngukur katanya. Ini buat apa ya saya gini. Padahal itu orang tua saya belum tahu. Oh iya. Yeah. Iya. Terus orang, Ibu apa yang membuat Ibu mengiyakan? Saya yakin ya, saya yakin ini pasti enggak main-main. Ya kan? Disitulah saya muncul memang saat itu agak ragu kenapa sih cincin apa ini yang mau dibawa mau di apa di apa ya mau dipesan begitu karena terus saya di situlah bapak ini bilang saya nggak mau cari pacar saya mau cari istri katanya tapi nggak bisa mengungkapkan yang romantis gitu kan di depan toko emas itu kan gitu jadi saya gini aduh bismillah ya, bismillah gitu. Saya yakin itu karena satu, saya dikenalkan melalui ibunda saya. Baik. Dan itulah mulia kan ya. Kemudian kenalannya juga di rumah, artinya di tempat toko ibu saya, bukan di biskota katakanlah. Iya. Yeah. Artinya insya Allah saya meyakini itu, bapak ini saat itu ketemu ibu saya yakin bahwa ini bukan orang yang main-main lah kepada saya gitu. Dan saya juga melihat walaupun beberapa kali ada enggak dua kali lah empat kali saya revisi ya. Beberapa kali karena saya di Lampung, beliaunya di Surabaya begitu. Jadi saya melihat karakternya. Kalau kirim surat itu seperti novel. Dan pasti ada doa-doanya tulisan bahasa Arab. Nah, saat itu waktu saya masih kuliah di Lampung Unila, suami pacarku ini di Surabaya gitu. Nah, itulah yang membuat saya yakin bahwasanya ya sudah saya yakin bahwa ini walaupun itu lebih tua 7 tahun di atas saya saat itu ya saya sudah yakin Allah mengirimkan jodoh buat saya. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu talented people yang hadir di studio dan juga di ruang Zoom. Kalau saya lihat karena Bapak dan Ibu dua-duanya kontemplatifnya di bawah. Jadi gak pakai banyak pikir, gak perlu banyak waktu untuk memikirkan secara mendalam. Betul.
Jadi kalau orang kontemplatif ada di top, biasanya mereka orang yang perlu banyak berpikir, berulang kali dipertimbangkan, merenung, menunggu waktu untuk bisa mengambil keputusan. Namun karena ibu dan bapak kontemplatif itu ada di bottom, sehingga ibu dan bapak pada saat sudah ada sebuah keyakinan, ada rasa bahwa ini adalah jodoh saya, maka dua-duanya langsung bertindak. Nah, kemudian kenapa bapak itu tidak berusaha seperti yang lain gitu ya Bu ya, kayak merayu gitu ya, dengan kata-kata yang manis, berusaha mempengaruhi, karena bapak juga bukan tipe orang yang convincing dan artikulatif. Jadi kalau convincing itu adalah orang yang menyampaikan pesan dengan upaya untuk mempengaruhi orang lain. Tapi kalau bapak, pokoknya saya sayang, terserah kamu terpengaruh atau enggak, saya nikahin gitu Bu. Yang penting ibu sudah ada rasa di sana. Dan tadi kalau bapak sering nggak Bu mengungkapkan kata-kata atau mani yang manis atau lebih banyak dalam bentuk tulisan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau masih ya sekarang dan ini ya perjalanan ini. Saya paling suka itu bapak itu kalau menulis. 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 Sekarang kan ada WA gitu kan. Jadi kalau maaf. Pasti ada ya keluarga itu misalnya bete-betean gitu ya. Betul. Wah itu beliaunya tuh suka WA saya, apa SMS gitu. Kadang-kadang kan saya kan gak mau gitu kan. Artinya gak apa, bapak itu orangnya tuh gak bisa mengeluarkan yang kata-kata yang tidak baiknya itu kepada anak, kepada istrinya. Jadi kadang-kadang melalui tulisan itu kemudian nah itu di situ tuh mendalam banget dan memang tulisannya bagus gitu. Wow. Bagus itu yang membuat saya akhirnya merenung dan nggak salah karena jadi imam saya, jadi semuanya tuh saya apa ya panuti begitu. Apa yang sikapnya beliau kayak gitu. Jadi kalau kata-katanya yang manis-manis dia nggak pernah. Pokoknya sukanya to the point. Ah, gitu to aja. The point. Enggak pernah yang apa kayaknya lebay ya. Lebay. Lebay itu jablay ya. Jablay ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Endah ya. Jadi luar biasa kita belajar tentang karakter Pak Ade justru dari cerita-ceritanya Bu Endah. Bagaimana Pak Ade punya prinsip pada saat sudah tahu ini adalah jodohnya karena talenta beliau sebagai seorang nobel yang memegang prinsip. Kemudian beliau mengarahkan kalau sudah tahu langsung mengambil keputusan. Dan pada saat ingin menikahi Bu Endah sebagai seorang go-getter langsung datang ke orang tuanya. Dan tidak perlu memakan waktu yang lama karena memang Pak Ade bukan orang yang terlalu kontemplatif, dipikirkan matang-matang ataupun misalnya direnungi sampai perlu waktu berbulan-bulan. Pada saat sudah ada keyakinan maka Pak Ade langsung mengambil tindakan. Dan untungnya ibu juga bukan orang yang terlalu kontemplatif. Mungkin kalau ibu yang sangat kontemplatif, bapaknya sudah mau action, ibu masih nunggu dulu. Tunggu dulu saya pikir dulu. Tapi ibu langsung say yes ya Bu. Oke. Sekarang Pak, kalau bapak menggambarkan sosok Bu Endah itu seperti apa sih Pak? Sosoknya seperti ini. Ya bagaimana juga orang punya cita-cita berkeluarga itu kan didampingi oleh istri. Apalagi saya kan dari awal sudah diberikan satu motivasi dinas ya. Karena saya masuk angkatan laut, korps saya korps pelaut gitu kan. Kalau saya berasa, kalau saya misalnya sekolah kemudian lulus, kemudian kita hanya berjalan begitu saja, maka kita kan tidak memiliki arti manfaat lebih selain hanya mengisi ruang perjalanan hidup gitu kan. Nah saya berpikir bahwa saya juga harus didampingi oleh istri yang berkualitas ya. Kualitas secara moral, secara intelektual, secara pengetahuan. Iya. Makanya saya karena orang tuanya juga sudah saya cukup kenal, saudaranya gitu kan. Jadi tidak ada pikiran lain yang harus berkontemplasi, saya tidak perlu. Gitu kan. Dan saya tidak memiliki DNA itu kan. Sehingga ya saya bilang sama Endah, Iin dulu namanya, panggilannya. Ya sudah, kita get married gitu kan, langsung menikah. Yang berikutnya juga bahwa saya membutuhkan satu pendamping yang betul-betul punya satu prinsip juga gitu kan. Sehingga jangan sampai saya misalnya ingin punya karir ya setinggi mungkin di angkatan laut, tapi pendamping saya tidak memiliki yang dinamakan daya dukung yang bagus gitu kan. Baik.
dan akhirnya saya ambil itu dan ada gitu kan. Sehingga yeah, daripada direbut orang lain ya kita ambil duluan. Oke, okay, daripada direbut orang lain kita ambil duluan ya. Itu adalah bahasa orang kompetitif, Pak. Daripada direbut orang lain, kata Pak Ade, mending kita rebut duluan ya. Jadi sebelum keduluan orang lain. Kalau Bapak lihat apa karakter Ibu yang sangat mendukung peran Bapak? Ya saya kalau dilihat tadi kan istri cerita ada 20% itu pasti gelombang ya. Saya melihat bahwa memang itu masa transisi. Menyesuaikan antara tabiat kebiasaan yang berlaku di rumahnya atau juga jiwanya dan tabiat dalam diri saya. Nah, tabiat di dalam lingkungan keluarga saya ini kan easy going. Semua itu udahlah terserah kamu ya, apapun juga kamu kerjakan gitu. Ada kebebasan. Di satu sisi orang tua itu ketat. Contohnya apa? Saya dilarang bonceng cewek waktu SMA itu. Okay. Jadi kalau sama cewek itu dilarang. Gitu kan. Sehingga makanya agak lambat menikah ya. Tapi ada untungnya juga, akhirnya ketemu yang benar. Ya, insya Allah. Jadi ada batasan. Karena kan bagaimana juga kalau orang misalnya ya aturan-aturan Islam kan. Kan kita menikah aja kan belum tentu ketemu orangnya. Iya, gitu, betul. Ternyata itu saya praktekkan juga. Walaupun saya udah ketemu duluan gitu kan. Ngomongnya belakangan. Tapi pada dasarnya adalah bahwa saya butuh pendamping yang betul-betul memiliki satu karakter yang bagus gitu kan. Dan itu memang ada pada diri istri Endah Esti Hartanti Ningsih ini gitu. Dan kalau dari sisi tabiat tadi memang contoh ada keinginan istri ini boleh dibilang bahwa ada namanya perfeksionis. Semua harus bagus gitu kan. Itu kadang-kadang sama saya agak tabrakan gitu kan. Karena kalau saya, kalau udah gak bisa perfeksionis ngapain dikejar gitu kan. Istilahnya saya gitu. Tapi ya lambat-lambat kan saling menyesuaikan gitu kan. Akhirnya kita memiliki satu keinginan yang sama. Gitu yang sama. Karena saya juga pernah punya pengalaman dulu waktu jadi kok cerita agak panjang dikit. Gak apa-apa. Jadi aku punya cerita waktu saya jadi komandan kapal. Dulu saya merintahkan perwira administrasi saya untuk beli keset gitu kan. Belilah keset itu ke di luar di toko gitu kan. Begitu balik lagi dia bawa keset ijuk. Ya saya marah gitu kan. Kenapa kamu di kapal di dalam pakai keset ijuk? Harusnya kamu pakai keset yang karpet aja gitu kan. Tapi saya mikir karena pengalaman dengan istri. Kalau kita perfeksionis berarti kita marah kan sama si anak ini. Tapi saya pikir akhirnya saya ngasih tahu, Dek, ini salah. Kalau ijuk itu kasetnya di luar, kalau yang karpet baru di dalam. Okay. Jadi kamu secara nggak langsung memberitahu bahwa itu salah, gitu ya Pak. Jadi kami mau beli lagi. Pemahaman kita ini belum tentu sama dengan orang lain. Iya, gitu. Jadi kalau ibu biasanya kalau ada konflik, ibu apa yang ibu lakukan? Ibu apa yang dengan kalau saya dengan siapa saja? Oh, dengan orang, misalnya ibu ada perbedaan pendapat, ibu biasanya apa yang ibu lakukan? Alhamdulillah saya menghindari konflik karena saya itu punya ugeman apa ya punya apa bukan prinsip ya tapi kayaknya penuntun atau panutan ada kata-kata tiga kunci Coach Wi bagi saya itu adalah minta tolong kemudian maaf dan terima kasih dan saya itu berusaha kepada diri saya sendiri itu lebih harus menuntut diri saya sendiri ini memahami karakter orang daripada orang lain harus saya tuntut memahami karakter saya gitu. Nah, jika misalnya saya ada apa sesuatu keinginan yang itu tadi misalnya saya ingin keset tadi misalnya contoh Bapak contoh itu tadi. Saya tuh menginginkan sebetulnya keset itu adalah karpet gitu ya yang bukan yang ijuk. Bukan yang ijuk. Tapi ternyata anak saya atau orang lain begitu loh membelikannya tuh kesetnya ijuk. Oh ya sudah saya gini berarti pemahaman saya ini enggak sama apa yang saya pikirkan enggak sama sama orang lain begitu ya. Ya saya harus paham. Oke deh enggak apa-apa.
Tapi yang ibu maksud adalah keset yang untuk begini-begini. Saya tidak langsung menjudge, tapi saya harus membimbing bahwasanya pribadi apalagi karakter orang itu kan nggak sama. Jadi insya Allah saya sama suami juga gitu. Tapi kalau misalnya sudah apa namanya udah keterlaluan baru saya marah begitu loh. Pastilah maksudnya marah. Oh enggak begini, ini. Tapi ya sudah kalau sama bapak ini enggak bisa. Karena apapun saya itu adalah makmum. Okay. Bapak itu imam, ya sudah apa yang sama imam itu sudah diputuskan, sudah diinginkan gitu loh. Ya udah saya makmum mengikut aja. Karena swargo nunut neroko moh. Jadinya artinya apapun saya percaya kalau bapak itu memutuskan mamah jangan mamah iya itu udah dipikirin baik-baik gitu. Jadi saya nggak pakai banyak-banyak, saya sering konflik lah gitu ya. Capek nanti. lebih baik membangun karakter yang positif saja seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Endah, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian talented people, kalau kita dengar dari Bu Endah bahwa beliau memang seseorang yang menghindari konflik. Kalau bisa menghindari konflik, kenapa kita harus berkonflik? Dan kalau kita memahami talenta harmoni di dalam talent DNA, orang-orang yang punya talenta harmoni adalah memang orang yang selalu menjaga kedamaian dimanapun mereka berada, Bu Endah. Mereka adalah orang-orang yang kalau ada perbedaan mencoba mencari jalan tengahnya seperti apa, dan orang-orang yang kurang nyaman kalau ada konflik bahkan perpisahan atau perselisihan di lingkungannya. Jadi kalau kita lihat bahwa dengan talentanya Pak Ade, Allah itu dengan sempurna menjodohkan dengan Bu Endah yang harmoni. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat karena Pak Ade adalah orang yang kompetitif, sedangkan ibu kompetitif di bawah, ibu membuat ibu jadi bisa menjadi makmumnya Pak Ade. Gak mencoba bersaing dengan imam, cukup hanya ada satu imam di dalam rumah tangga. Tapi kalau misalnya dua-duanya kompetitif, mungkin dua-duanya akan menjadi imam dan nahkoda di dalam rumah tangga ya. Dan apalagi ibu tadi juga adalah orang yang harmoni. Dan kalau ibu biasa saat ini kegiatannya apa, Bu Endah? Saya di rumah sih ibu rumah tangga. Baik. Tetap saya dari dulu sampai sekarang saya menumbuhkan cinta kepada suami itu saya melihat karakter baiknya yang ada di diri suami saya ini yang nantinya akan terus membawa saya ke kebaikan seperti itu. Juga dengan anak, juga sekarang udah punya cucu 3 kan gitu ya. Dan saya di luar itu karena bapak sudah purna tugas juga saya alhamdulillah karena nggak bisa diem saya tuh orangnya. Nggak bisa jadi, diem. Alhamdulillah sekarang saya ada sedikit kesibukan. Saya punya klinik Melati Pratama Medika di sebelah rumah. Alhamdulillah. Apa saja Bu kegiatan pelatihan yang dilakukan? Pelatihan sih tidak, hanya kami menerima pasien-pasien di warga sekitar. Iya. Namun itu juga bukan tujuan yang sangat prinsip bagi saya karena Bapak bilang ini kita mencari berkah. Okay. Jadi alhamdulillah sekarang ya banyaknya masyarakat yang kita bantu di klinik. Kemudian juga ada kesibukan lain. Karena saya sama Bapak itu senang mengajak orang itu bahagia. Kemudian mengajak, kalau bahagia itu pasti kan perutnya kenyang ya. Artinya saya senang ngajak makan. Akhirnya Bapak juga mengizinkan saya dan sebelum saya bilang Bapak terus buat restoran gitu kan. Jadi kami ada restoran di Bandung, ada restoran juga di Klaten. Itu kan jadi kalau ada sahabat, ada keluarga datang ke sana saya enggak bingung cari rumah makan. Jadi karena itulah karena kami ini ingin semuanya buat orang bahagia. Ya, seperti itu. Dan selain itu saya
sekarang juga menjadi Ketua Umum Persatuan Istri Purnawirawan TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Masya Allah. Jadi ini saya juga kesini dengan ibu-ibu pengurus Perip yang mana dari ibu-ibu ini suaminya dulu berdinas di TNI, ada di TNI Angkatan Darat, ada laut, ada udara, dan polisi begitu. Mm-mm. Dan saya juga menyapa pada ibu-ibu seluruh Indonesia anggota Perip yang saat ini mungkin yang sudah bergabung di Zoom. Saya mengucapkan terima kasih, tetap semangat ibu-ibu, walaupun suami sudah purna tugas. Mm-mm. Tapi ibu-ibu harus semangat dan menjaga kesehatan serta silaturahmi. Jadi yaitu sebagian kesibukan saya selain yang lain-lain. Masya Allah. Tapi itulah yang saya nikmati sampai sekarang ini. Sejak tahun 2022 saya menggantikan Ibu Ratna Djoko Suyanto. Iya. Ditunjuk melalui Munas. Mm-mm. Menjadi Ketua Umum Istri Purnawirawan. Purnawirawan. Mohon doa restunya kepada seluruh pemirsa dan Coach Uwi ya, seluruhnya. Semoga saya bisa menjalani aktivitas ataupun amanah ini dengan baik. Mm-mm. Dan juga sehat. Sehat gitu. Ya. Terus kita doakan mudah-mudahan ibu menjalankan perannya dengan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan pasti ibu sangat menikmati peran ibu saat ini. Iya, amin. Iya. Karena ibu punya talenta kolaborator. Kolaborator itu orang yang suka mengumpulkan orang-orang, Bu, untuk sebuah tujuan. Jadi seorang kolaborator biasanya dia akan membuat semua orang itu terlibat. Kalau ada kegiatan, biasanya mengajak semua orang untuk terlibat. Ibu paling gak bisa membuat orang itu seperti tidak ada peran di dalam sebuah. Betul sekali. Wah. Betul. Kalau yang yang diem-diem atau sepi begitu, aduh nggak enak saya. Yeah. ayo kumpul-kumpul gitu kan. Kumpul. Yeah. Jadi kalau Bu Endah karena seorang kolaborator dan juga seorang harmoni, maka suka mengumpulkan orang-orang, bagaimana semua orang itu punya peranan. Apalagi ibu juga adalah seorang developer. Jadi ibu itu senang mengembangkan orang lain. Dikumpulin, terus diajarin. Betul ya ibu? Betul, betul. Nah. Saya tidak mau seperti perjalanan saya menjadi seorang ketua di beberapa tingkat kepengurusan di organisasi Jalas Nastri maupun Dharma Pertiwi. Karena itu kan udah otomatis karena mendampingi jabatan bapak suami ya gitu. Jadi kalau ada anggota saya yang ada ini multi talenta ataupun seperti hari ini saya membawa Ibu Rina Muiz ini, desainer beliaunya itu. Wow, saya kasih, saya Ibu. Harus support gitu loh. Yeah. Beliau desainer dan khasnya beliau adalah Wastra Makassar Sulawesi Selatan. Itu saya support dan kemana-mana saya promosi ya, katakanlah, oh saya punya anggota yang bagus gitu. Saya nggak malu-malu, artinya bukan terus saya iri sebagai ketua, tidak. Saya justru harus, ini anggota saya harus harus lebih cemerlang dan harus lebih pandai daripada yang ada di kepengurusan saya ini. Dia harus terus sukses begitu. Sukses ya. Luar biasa Bu Endah selalu memikirkan kesuksesan orang lain agar lebih maju dari kondisinya saat ini. Dan juga tadi itu adalah ciri-ciri orang developer Bu Endah. Jadi kalau orang developer, kalau ketemu sama orang itu yang dipikirkan gimana caranya saya bisa membuat dia lebih maju. Dan ibu juga adalah dengan talenta ibu advisor. Jadi ibu itu adalah orang yang sangat suka memberi nasihat. Betul. Jadi suka memberi nasihat, kamu harusnya seperti ini, Ndu. Gitu ya Bu Endah ya? Iya. Iya, saya
Ya, seperti itu. Seperti ya. Itu ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita di segmen pertama ini, Talented People. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi kedua. Nanti kita akan banyak menggali dari Pak Ade Supandi bagaimana menjalankan peran sebagai seorang perwira TNI Angkatan Laut selama peran beliau sehingga menjadi seorang kasal. Dan bagaimana peranan Ibu Endah mendukung karir Pak Ade selama perjalanannya. Dan kita akan break, tapi di break ini akan ada sebuah tayangan yang sangat istimewa, sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk Pak Ade Supandi. Siapa Pak yang menciptakan lagunya? Colin Brass. Jadi ini adalah sebuah lagu yang menurut Pak Ade sangat menggambarkan tema kita. Namanya, judulnya Sailing Home. Kita break sambil mendengarkan tayangan lagu berikut ini. Oke, Bapak Ibu para talented people yang masih semangat tentunya. Kita break sejenak ya, bagi Anda yang mungkin belum mengambil air minumnya ke toilet ataupun ingin bertanya, ya silakan boleh siapkan pertanyaannya ya, nanti boleh tuliskan di kolom chat Zoom ataupun Facebooknya. Iya, masuk ke dalam. Last night I dreamed of falling leaves that lays around me like a golden sea. Last night I dreamed of waterfalls and from behind the rushing streams I heard you call. So I'm sailing home to you, and I'm sailing home just for you. And now the shore of Navy sambil menikmati lagu ini, Bapak Ibu para talented people, apabila ada kesan ya selama sesi pertama tadi, boleh tuliskan di kolom chat ya. Atau ada pertanyaan, silakan juga tuliskan di kolom. Thank you.
Oke ya, wah luar biasa nih. Lagu yang sangat menggugah ya. Baik, para talented people sekalian, kita akan segera bergabung kembali untuk sesi yang kedua di pagi hari ini, special edition. Tapi sebelum itu kita ingin bacakan dulu nih, ada beberapa komentar ya di kolom chat. Pertama dari Bu Anti, Bu Endah satu alumni dengan saya di Unila. Wah, nah, sahabat teman Bu Endah juga ya, Bu Anti. Lalu ada juga dari Pak Teguh, kesan saya sewaktu pertama silaturahim ke rumah beliau. Beliau sangat peduli kepada siapapun dan sangat-sangat kebapaan ya, dan ngemong. Meskipun kami hanya seniman panggung, tetapi beliau mendengarkan apa yang menjadi masalah kami dan memberikan saran bagaimana ke depannya. Oke, ya, terima kasih. Lalu yang lainnya, keren banget lagunya, Masya Allah, merinding mendengarkan lagu dan lihat video klipnya. Oke, baik, tepuk tangan dulu yang meriah dari juga Pak Mustika ya, Tribute General, Jelas Feva Jaya Mahe. Oke, baik, tepuk tangan dulu sekali lagi para talented people. Cek dulu suaranya, semangat pagi! Pagi. Alhamdulillah. Dan izinkan kami juga sekali lagi menginformasikan bahwa program Ask Me About Your Talent DNA ini kita adakan setiap pagi. Jadi mudah-mudahan Anda yang hadir di sesi ini bisa hadir juga setiap pagi ya di Ask Me About Your Talent DNA jam 5.30 hingga 6.30 pagi. Dan pastikan juga Anda lihat rekaman yang banyak juga ada di Talent DNA playlist ya di depan ini. Oke. Okay. Bapak Ibu, para talented people, kita akan lanjut kembali sesi kita dan boleh kita undang kembali bintang tamu kita ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ade dan Bu Enda dan juga Coach Uwi. Dan kita boleh berikan tepuk tangan juga, sudah ada Dr. Ari Ginanjar Agustian di tengah-tengah kita di studio Menara 165 ini. Silakan Pak Ade, Bu Enda. Tersiksa ku merana. Find your light and shine. Lock your potential. Oke, baik, kita kembali lagi talented people di acara kita Ask Me About Your Talent DNA special edition bersama tamu kita pagi hari ini. Dan kita lanjutkan kembali bincang-bincang dengan Pak Ade dan Bu Endah. Kalau tadi di segmen pertama kita banyak mendengarkan cerita-cerita yang manis dan mengandung gula dari Pak Ade dan Bu Endah. Kali ini kita akan coba menggali bagaimana Pak Ade sebagai seorang perwira TNI Angkatan Laut. Pak Ade berkarir di TNI Angkatan Laut sejak tahun 1983 sampai tahun 2018. Dan kalau saya lihat datanya Pak, menduduki berbagai posisi, totalnya ada 22 posisi selama masa karir tersebut. Dan yang luar biasa sebagai kasal ke-25 dan yang kedua dari Jawa Barat, beliau mendapatkan begitu banyak gelar tanda jasa dan kehormatan dari dalam negeri, ada 20. Tanda jasa dan kehormatan dari luar negeri ada 4. Warga kehormatan angkatan dan korps ada 7. Gelar kehormatan adat ada 6. Kalau dibacakan kita akan webinarnya sampai zuhur kayaknya Pak ya, hanya membacakan gelar kehormatan buat Pak Ade. Dan ada sebuah quote nih yang saya baca pada waktu pidato Bapak terakhir, sebuah pidato yang sangat menggugah. Bapak sampaikan bahwa dalam masa damai seperti sekarang ini, kami tetap berlatih agar selalu siap menghadapi perang. Wow, tepuk tangan dulu ya buat Pak Ade. Dan di dalam buku tersebut yang ada di pembukaan dijelaskan bahwa Pak Ade ini adalah pemuda yang jahil yang mampu membawa dirinya menjadi pemimpin yang mencapai puncak di TNI AL. Bagaimana peranan beliau sebagai seorang TNI Angkatan Laut selama dari 1983 sampai 2018? Pak Ade, selama perjalanan karir itu apa yang paling berkesan buat Bapak? Kalau berkesan, waktu 1 jam setengah nggak cukup.
Cuma memang dalam perjalanan hidup saya yang berkesan itu, yang pertama adalah kita menyelamatkan orang ya, dalam operasi ya. Jadi ada ibu hamil 7 tahun, kemudian bayinya mati dalam sebagai kerangka 7 tahun gitu, di alam air. Itu suatu hal yang menurut saya waktu itu komunikasi dengan UI, suatu hal yang langka gitu ya. Jadi pada saat itu operasi di Almera menemukan ibu itu. Kesannya apa? Adalah kesannya perjuangan prajurit untuk bisa mengatasi penderitaan orang lain. Terus yang kedua, yang kesan berikutnya adalah kesan berkaitan dengan keimanan kita pada Tuhan ya. Saya mungkin kalau mungkin agak sedikit terharu ya. Jadi kalau saya itu waktu itu mungkin tipis iman ya. Saya mungkin tidak akan duduk di sini. Mungkin saya sudah hanyut ke Samudra Pasifik dan tidak ada orang menemukan lagi gitu kan. Jadi waktu itu saya berdoa dengan anak-anak kepada Tuhan, Asmaul Husna ya. Sehingga akhirnya alhamdulillah ada lagi kapal itu menangkap kapal lain dan bertemu di tengah laut gitu kan. Memang waktu itu ada semacam pemberontakan dari nelayan ya. Istilahnya kita berkelahi dari laut gitu. Yang berikutnya adalah kesan berikutnya adalah bagaimana kita menjaga membangun ya kohesivitas dalam angkatan laut. Artinya antara kader-kader di bawah ya dengan pimpinan itu memang terbangun satu kohesivitas yang bagus gitu kan. Dan itu di angkatan laut adalah terkait dengan kita punya program namanya minimum essential forces gitu kan. Bagaimana kita semua berbicara dari hati ke hati, kemudian bagaimana kemudian menyumbangkan pikirannya untuk membangun angkatan laut. Jadilah program MF itu. Dan itu sekarang itu dilanjutkan oleh para pimpinan kasal berikutnya. Jadi itu menurut saya kesan-kesan yang bagi saya, satu adalah berkaitan kohesiveness, yang kedua bahwa sekecil apapun ya dalam situasi operasi, kita tetap bisa memberikan manfaat kehadiran kita pada masyarakat ataupun juga yang membutuhkan. Karena itu perjalanan yang kesannya. Mungkin kesannya cenderung sedih. Memang karena apa ya? Di laut itu dapat kita katakan bahwa sandaran kita itu hanya sama Tuhan. Gitu kan. Karena apa? Cuaca selalu berubah. Tiap 3 hari berubah, ombak besar, kemudian bentil lagi. Kemudian kita konstrain dengan kondisi bahan bakar dan sebagainya. Dan itulah ada suatu kekuatan moral kita untuk bisa. Nah, sebagai komandan saya itu kan tidak boleh ada satu kesedihan wajah dalam diri saya. Sehingga mereka betul-betul bisa bekerja penuh semangat. Yang kedua, dia ada dinamakan namanya unity of command, artinya teguh pada tujuan. Teguh pada tujuan. Jadi kita melaksanakan tugas dengan baik dan terusnya. Dan kemudian tadi diungkap mengenai dalam masa damai pun kita siap perang. Itu memang satu pepatah ataupun dogma universal sebenarnya. Yang dinamakan sipis pacem parabellum. Jadi kalau kita ingin menang, maka kita harus siap perang. Tapi sebenarnya kalau dalam kekinian, ini bisa kita pakai dalam konteks manajemen. Jadi kalau kita ingin menghadapi berhasil dalam sesuatu apapun, ya kita harus siap. Kita tidak boleh lagi berpikir ala kadarnya, atau gimana nanti, atau ya apa yang kita dapatkan situ aja gitu kan. Itu udah gak boleh lagi menurut saya. Artinya bahwa apapun yang kita laksanakan harus dipersiapkan dengan baik. Dan berikutnya harus tahu juga apa step-step, detail apa yang kita laksanakan. Gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Ade. Tadi yang Bapak sampaikan kan Bapak selalu berpegang prinsip ya pada apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Dan di sini juga Pak di dalam buku disebutkan bahwa Bapak adalah perwira yang bijak. Namun bijak dalam hal ini bukan berarti lemah ataupun tidak tegas. Disiplin dan tegas ketika berhadapan dengan pelanggaran yang bersifat prinsip
dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dianut di Angkatan Laut. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, jangan main-main dengan Pak Ade kalau sudah menyangkut prinsip. Karena buat Pak Ade sebagai seorang yang noble, prinsip yang beliau yakini benar, prinsip moral, prinsip etika, prinsip profesi, itu adalah sesuatu yang harus dipegang teguh dengan nobelnya. Dan kalau ada orang yang berani melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut, maka Pak Ade tidak segan-segan menegur dengan tegas sebagai seseorang dengan talenta yang otoritatif. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian di dalam Zoom, Facebook, Instagram maupun YouTube, yang dimaksud dengan talenta otoritatif adalah orang yang berani menegur atau bertindak tegas pada saat ada orang yang melanggar aturan atau melanggar prinsip. Dan itu adalah tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Kadang juga orang yang permisif terhadap situasi, tetapi kalau kita lihat dari talentanya Pak Ade, beliau sebagai seorang yang noble dan otoritatif, beliau berpegang teguh pada prinsip, dan kalau ada yang melanggar, maka beliau tidak segan-segan menegur. Dan talenta atau otoritatif juga ada di ibu, jadi ibu juga orang yang pasti tidak segan-segan menegur kalau ada yang melanggar aturan ya, Bu ya? Iya. Jadi itu, dan kalau kita lihat bahwa tadi Pak Ade dan Bu Endah, walaupun Pak Ade terlihat lebih tegas, tapi dua-duanya punya talenta energizer. Nah, apa tuh energizer? Energizer adalah orang yang selalu punya aura positif, semangat, yang selalu optimis terhadap berbagai situasi. Kayaknya itu juga yang membuat Pak Ade dan Bu Endah suka bernyanyi bersama kabarnya. Pada saat orang energizer ketemu dengan energizer, dimanapun selalu gembira dan bahagia. Iya. Ya Bu ya, boleh sepatah dua patah lagu bersama mungkin Bapak dan Ibu? Energizer itu kan udah jadi merek baterai. Ya, oke, kita dengarkan ya duet. Pake musik? Enggak, Ibu. Ibu kalau pakai musik saya siapkan Oscar orkestra harusnya ya. Oke, kita dengarkan duet dua orang energizer pagi hari ini mempersembahkan sebuah lagu. Apa? Alcapella ya. Gimana? Satu. Satu, dua, tiga. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurku. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh tanpamu. Udah ya. Oke. Jadi saya suka melesetkan. Bapak suka apa? Suka melesetkan lirik gitu. Memplesetkan lirik. Supaya istri seneng aja. Ya, okay. Kalau enggak manggal gitu. Sebenarnya Pak Ade itu suka memplesetkan lirik juga karena inovatif. Jadi suka keluar dengan ide-ide baru out of box, ya Bu ya? Selalu out the box. Selalu out of the box. Jadi sebenarnya bukan jahil. Kalau di dalam buku autobiografi Bapak disebutnya pemuda yang jahil. Tapi lebih ke arah pemuda yang energizer dan inovatif. Selalu punya cara ngerjain orang lain dengan cara-cara yang kreatif gitu ya Pak ya. Dan hal yang menarik juga Pak Ade di dalam buku itu disebutkan humoris dan dekat dengan tim wartawan. Bahkan Pak Ade ini suka sekali membuat kuis. Jadi Pak Ade suka kasih kuis. Nanti kita kasih kuis ya Pak ya buat peserta ya Pak Nanti Ade. Saya kasih kuis. Sama Pak kasih hadiahnya kuis. Hadiahnya training gratis di Ice Cube. Wah, setuju, setuju. Bahkan ada salah seorang perwira atau staf Bapak yang karena menang kuis dari Pak Ade sangat terbantu untuk bayar tagihan listrik katanya Pak ya di dalam buku itu. Jadi ada pada suatu waktu Pak Ade bikin kuis, ya beli si perwira itu menang. Dan besokannya dia ketemu Pak Ade dan mengucapkan terima kasih karena hadiah dari kuis itu dia bisa bayar listrik dan juga SPP anaknya yang tertunggak. Dari mana Pak ide bikin kuis itu? Apa yang membuat Bapak suka bikin kuis? Kalau untuk ngajar kan harus bangun lembaga kayak SQ gini kan. Iya. Kalau kita ngasih kepada prajurit supaya dia pinter,
itu kan paling tidak kan diberikan satu pancingan pertanyaan ya. Mm-mm. Memang kuis itu tergantung situasinya. Kalau yeah. situasi sedang kita acara misalnya berkaitan mendekati ulang tahun Angkatan Laut ya, mm-mm. pertanyaan itu seputar itu. Walaupun yeah. ada kadang-kadang pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab gitu kan. Tetapi saya benarkan. Mm-mm. Jadi contohnya siapa nama Ibu Pertiwi gitu kan. Siapa nama Ibu Pertiwi? Ayo Bapak Ibu. Kenapa? Indonesia katanya Pak. Ya, tapi kalau siapa nama Ibu Pertiwi, ya namanya Pertiwi. Oh, namanya Pertiwi. Ya artinya mm-mm. seperti itulah. Yang penting yeah. mereka mm-mm. punya satu kedekatan emosional ya. Yeah. Walaupun juga ada suatu ketika saya udah selesai acara itu, yeah. kemudian dia ngejar saya. Komplain. Kenapa? Jawabannya dia benar. Gitu kan. Ya udah saya kasih uang aja gitu. Jadi kuisnya rata-rata kalau saya menyimak itu mm-mm. suka-suka yang ngasih kuis. Oh. Kemudian jawabannya juga suka-suka yang ngasih kuis. Oke. Karena buat Pak Ade yang penting suasana terbangun yeah. ya Pak. Betul. Ade. Sampai mm-hmm. saya kemarin waktu hari TNI di Senayan. Mm-mm. Saya pulang dari upacara, mm-mm. di gerbang sudah ditunggu mm-mm. sama wartawan. Mungkin yeah. ada 50-60. Yeah. Terakhir di Monas ya? Di Monas mm-mm. itu. Jadi dia minta kuis. Minta kuis. Kata dia masih ingat. Minta kuis dan minta kemudian ya mungkinlah minta sangu lah gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kan ya udah saya udah gak jadi kasar lagi. Saya kuis doang aja lah gitu kan. Masih berharap ya. Jadi kalau kita lihat kenapa Pak Ade suka bikin kuis maupun menyanyi, itu karena lebih Bapak ingin membuat suasana yang positif, yang seru, supaya gak terlalu tegang. Itulah untungnya karena Pak Ade tadi otoritatif, orang yang tegas kalau ada melanggar aturan, tapi at the same time beliau juga orang yang energizer. Jadi beliau bisa memeriahkan suasana dengan cara yang kreatif dengan inovatifnya. Bisa menyanyi, bisa kuis, dan cara-cara yang lain ya. Ibu pernah dijailin sama Bapak? Tiap hari. Oh, tiap hari. Apa tuh Bu? Setiap contoh? Hari. Setiap hari ya. Tapi karena Ibu orang yang harmoni, Ibu gak marah kayaknya ya. Iya, kadang bete juga. Bete juga ya. Tapi namanya sebete-betenya. Mm-hmm. Ya paling kan enggak serius begitu mm-mm, kan. Oke, okay, baik. Terima kasih. Contohnya gimana, Bu? Ya contohnya kan pakai daster saya. Jadi ya mungkin dalam forum ini sedikit ya pengalaman. Ya mungkin orang tuh bilang jahil ya. Mm-mm. Tapi memang saya juga kadang-kadang punya keinginan mengakrabkan dengan anak buah saya. Mm-mm. Contohnya kalau saya berlayar dulu, kalau dulu lama mm-mm. berlayar itu dari Komandan Malayati 3 bulan, 6 bulan. Iya. Kadang-kadang kita pengen suasana yang lain, gitu kan. Mm. Kurang seminggu kita kembali ke pangkalan, mm-mm. kita adakan kontes. Iya. Jadi kontes kepada prajurit di kapal itu, iya. mengenakan busana istrinya. Baik, ataupun juga mengenakan busana anaknya. Atau bukan mengenakan, tapi dia membawa, menunjukkan gitu. Iya. Ternyata malah lebih parah lagi. Yeah. Ternyata prajurit itu sayang sama istrinya. Yeah. Ternyata ada yang bawa dasternya, ada yang bawa sarungnya, ada yang bawa mohon maaf ya, BH-nya, ada yang bawa pakaian dalamnya. Jadi yang pakaian dalam itu lucu. Jadi ikut Superman. Jadi jadi dipakai di luar gitu ya. Tapi saya bisa melihat kebahagiaan mereka dan mereka ternyata cinta keluarga. Cinta sama keluarga. Mm-mm. Jadi ada satu potong dua potong di bawah pakaian anaknya, mm-mm. pakaian istrinya yang saking paling harmonis di bawah semuanya. Mm. Dari mulai behind, celana dalam, dasarnya. Semua lengkap dan itu dapat juara. Hadiah. Karena paling lengkap dia. Paling lengkap. Oke. Okay. Kreatif sekali ya. Satu, menyenangkan hati. Kedua, mendekatkan para prajurit tetap dengan para keluarga yang mereka tinggalkan ya, Pak Ade. Karena pasti tugas sebagai seorang pelaut itu bukan hal yang mudah. Bisa berapa lama tuh, Pak? Biasa di lautan. Ya, 3 bulan gitu tiga ya. 3 bulan. Sekarang udah lebih kecil. Oke. Okay. Dan meninggalkan istri lah. Makanya istri emang sudah terlatih mandiri gitu kan. Iya. Yeah.
Oke, okay, baik. Menarik sekali talented people yang hadir di Zoom dan juga di studio. Kita mendengarkan bagaimana Pak Ade dan Bu Endah saling melengkapi satu sama lain. Dan bagaimana mereka saling melengkapi itu juga karena didukung oleh talentanya masing-masing. Dengan Bu Endah yang harmoni, yang selalu menghindari konflik, tapi suka mengumpulkan orang lain dengan kolaborator dan developer. Dan kalau dilihat dari talenta Bu Endah yang sebagian besar berwarna kuning, memang ibu keterampilannya adalah bagaimana membangun network dan berhubungan dengan orang. Sementara bapak sebagai seorang pemimpin yang direktif dan lebih banyak berwarna biru dan merah yang menjadi nahkoda dan imam di dalam rumah tangga. Dan kita tentunya tadi sudah dengar dari ceritanya Pak Ade dan Bu Endah, kita juga pengen dengar testimoni dari para sahabat-sahabat. Di sini hadir juga ada Bapak Ari Ginanjar Agustian. Dan juga di sini ada dari Bunda Isha ya. Bunda Isha berkenan memberikan kesan dan pesannya terhadap Pak Ade. Silahkan, boleh mic-nya tolong dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan ya, selama ini Bunda sering dikirimin foto dan video oleh Pak Ade, tapi panggilan akrab saya untuk beliau adalah Kang Ade. Saya bingung pada waktu saat beliau masih aktif, terus kan outbound ya, terus bisa tuh beliau lagi jadi panglima tapi menggandong anak buahnya gitu ya. Bingung saya, kok ada di mana nih ada panglima outbound dan menikmati sekali. Nah hari ini Bunda dengar jawabannya, karya beliau sebagai Nobel dan energizer. Dan yang luar biasanya lagi, walaupun beliau otoritatif, beliau berusaha mungkin dengan energizernya itu untuk tetap bisa menyenangkan dan dicintai oleh anak buahnya. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kan Bunda sering dikirim Kak Ade sama Bu Endah menyanyi berdua. Mesra dan enjoy banget gitu kan. Nah pertanyaannya adalah apakah ini sebuah, walaupun tadi udah tahu ya karena kombinasi tadi ya, strategi, apakah itu menyanyi itu hobi buat Kang Ade atau sebuah strategi dari seorang pemimpin, khususnya dalam ini ya, strategi untuk membangun suasana romantis di dalam rumah tangga. Salah satunya menghibur istri, ya kan? Nyanyi berdua, mesra gitu. Nanti Bunda juga kepengen usul kepada Pak Ari untuk kita bikin acara ya, di mana kita tampilkan Bu Endah dengan Kang Ade. Silakan Kang Ade buka rahasianya, itu hobi. Hobi atau strategi? Atau strategi untuk membuat romantis supaya yang bapak-bapak yang mendengarkan, baik yang ada di sini maupun ada di Zoom, paling tidak terinspirasi bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia dan romantis seperti Bapak Panglima kita ini. Terima kasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ade. Terima kasih Bunda. Kalau istri itu memang talentnya nyanyi, hobi. Jadi suka menghibur saya. Kalau saya hobinya untuk seni ini karena mungkin lingkungan keluarga ya. Karena lingkungan keluarga itu nggak tahu dibilang apa, mungkin Sunda totok atau gimana. Tapi menurut saya itu adalah perjalanan hidup saya. Jadi kalau saya menyetel lagu itu kadang-kadang nggak boleh. Kalau ngaji boleh. Terus kemudian saya kadang-kadang sama kakak saya itu beli gitar. Gemerang, bapak pulang masukin tempat tidur gitu kan. Di bawah tempat tidur, gak boleh. Jadi saya lebih baik ngaji atau apa gitu kan. Dan saya pernah mesantren 2 tahun. Jadi sudah hafal lah kitab-kitab itu. Cuma memang sekarang lupa, lebih hafalnya ilmu tentara. Nah kemudian kalau perjalanan di angkatan laut, nah istri ini kan pintar nyanyi, saya jadi penumpang aja. Jadi karena terpaksa lah artinya. Bukan strategi, tapi keterpaksaan situasi.
Karena begitu sudah mulai pamen gitu kan harus bisa nyanyi. Ya. Di kapal sama komandannya disuruh, ya disitulah dengan terpaksa saya belajar sama istri bagaimana nyanyi yang benar dan lurus gitu kan. Nyanyi dan benar dan lurus. Kemudian setelah jadi kasal itu ada riwayat sebenarnya Bunda. Saya berobat ke RSPAD, ketemu dengan dokter Terawan, kemudian di DSA, di scanning gitu kan. Kemudian ya, saya kan juga banyak tanya, dok kenapa kok ini kok sarafnya ini kok nggak putih-putih gitu kan. Kata Pak dokter Terawan, ini nggak terlari darah. Gimana caranya supaya terlari darah? Harus senang nyanyi, tapi tidak boleh senang penyanyi gitu. Yeah. Jadi senang nyanyi gitu kan. Yeah. Akhirnya saya di situ sama istri beli karaoke di kediaman kasal, bikin karaoke gitu kan. Pokoknya kalau not balok itu kemana ke apa ngalirnya kemana, pokoknya yang penting denger aja lah. Kan kalau kasal nyanyi kan pasti cuma dengerin gitu kan. Nah kan nggak ada yang komplain gitu kan. Tapi yang penting kita bisa memberikan satu hiburan kepada yang lain, prajurit. Yang kedua, kita sama istri juga bisa meluapkan satu keinginan bersama lah, nyanyi gitu kan. Walaupun sampai sekarang istri tidak pernah mau memilihkan lagu duet. Jadi lagu-lagu solo yang diduetkan gitu kan, supaya nggak ketahuan salahnya. Jadi nggak kelihatan salahnya ya, Bu ya, ngerusak note ya. Jadi bukan strategi, tapi sebenarnya bagaimana kita saling mengisi ruang-ruang yang harus kita isi di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ade, boleh tepuk tangan. Dan berikutnya kita dengarkan dari guru kita, Bapak Ari Ginanjar Agustian yang juga hadir di studio siang hari ini, istimewa sekali. Silakan Pak Ari. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ade, Pak Wanhat yang kita hormati, Ibu, Ade yang kita banggakan, UI, dan semua yang hadir di seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang hadir di sini, yang menyaksikan ini. Saya ingin langsung melihat kepada Talent. Dan Atalen, ya luar biasa. Dulu saya tidak paham gitu ketika dikatakan bahwa tiga hal yang Allah berikan. Satu, umur. Dua, rizki. Tiga, jodoh. Oke, kalau umur jelaslah itu rahasia. Supaya kita terus berbuat baik. Ya, rizki jelaslah gitu ya. Tapi ketika jodoh, saya belum paham. Kenapa kok jodoh itu juga dari Allah gitu kan. Kemudian, harus ta'aruf. Ta'aruf itu harus melihat dia ini cantik, ganteng, dan seterusnya. Tetapi ketika dari tadi saya fokus melihat dua sejoli yang istimewa ini, Pak Ade dan Ibu Ade, kasal kita ke-25 yang paling kita banggakan lah, salah satu kebanggaan Indonesia, saya melihat DNA talent yang Masya Allah. Gitu ya. Kalau kita lihat, Pak Ade ini kan seorang jenderal, ya, seorang kasal, bayang tidak, beliau ini seorang yang goal getter. Gitu. Bayang ya. Jadi jangan heran beliau bisa bintang 4. Kemudian beliau ini kompetitif. Dia akan terus bersaing dan dia akan lakukan benchmarking dengan apapun, dengan siapapun gitu. Dan kemudian beliau ini orang yang noble, yang megang prinsip. Gitu. Memegang nilai-nilai komitmen, nilai-nilai moral, sabta marga. Wah itu dipegang betul oleh beliau itu. Dan kalau sudah kerja, karena beliau ini adalah pelaut gitu ya, fokus gitu. Dan itu semua dikerjakan dengan cara mengumpulkan data-data. Wah, itu yang disebut dengan kolektor gitu. Dan keputusannya semua sangat logik, tetapi beliau memegang prinsip ya, otoritatifnya. Jadi benar-benar he was born as a commander. Gitu, ya, tepuk tangan ya. Born. Nah lalu yang istimewa di sini mukjizatnya itu apa gitu? Ini Ibu Ade ini dikirimkan oleh Allah, dikirimkan oleh Tuhan untuk mendampingi Pak Ade. Gitu. Saya yakin ini bukan karena Pak Ade sana sini cari, bukan.
kelihatan sih iya sana sini gitu kan. Waktu dulu wah, ini ada nugelis, aha eta nugelis gitu kan. Tetapi dari sini bener ini coba lihat ya. Top talent ibu Ade, dia memang istri panglima betul gitu. Betul ya? Coba kebayang tidak? Jadi kalau ibarat kapal itu kapal yang melaju cepat gitu ya. Kalau mungkin kapal laut terbaik yang dunia punya atau TNI AL punya gitu. Yang paling mahal, yang paling bagus, yang melaju. Tetapi ombak-ombak yang ada di kiri kanannya itu diharmonisasi oleh ibu Ade. Lihat, betul gak? Coba kan? Betul. Lalu lingkungannya pasukan-pasukan di bawah dikolaborasikan oleh ibu Ade. Betul? Betul. Kemudian di develop anggotanya sehingga beliau jadi ketua juga terus. Betul. Betul ya? Dan semua suka dengan ibu Ade karena beliau ini seorang harmoni, kolaborator, dan keduanya punya energizer gitu. Yeah. Dan juga advisor. Hanya pertanyaan saya, ini kan sudah jelas dua ini kombinasi pasangan yang perfect. Cuma kan karena ini dibacakannya baru hari ini. Tanpa ilmu DNA talent kok bisa pas gitu loh, cocokologinya itu gimana ilmunya gitu. Ya kalau sekarang saya bisa menjelaskan ketika melihat DNA talent gitu ya. Dan ini kan banyak yang pemirsa-pemirsa, penonton-penontonnya, yang generasi-generasi muda, yang berpasangan. Tentu ini adalah role model supaya hidup samawa tetapi berprestasi gitu ya. Jadi yang hebat ini adalah samawa, prestasi, harmoni. Karena banyak orang yang berprestasi tapi tidak harmoni. Ada yang harmoni tapi tidak berprestasi. Ada yang samawa tapi teka mana-mana. Ini tiga-tiganya ini role model di mana samawa, prestasi, harmoni bisa didapatkan tanpa ngintip DNA talent. Nah pasti ada sesuatu ini. Itu yang mustahnya kumaha carana. Pak Ade, Ibu Ade, demikian terima kasih. Ini ada apa namanya? Kuantum ya. Ada kuantum 10 soalnya. Jadi Pak Ari sebenarnya kan kembali ya. Bahwa yang pertama saya ingat bahwa Pak Ari menyampaikan bahwa tidak ada yang kebetulan. Gitu ya, ada sesuatu yang sudah tertulis ya. Yang kedua saya meyakini, karena begitu saya usia 29, saya harus menikah jangan melewati 30. Dan saya kenceng. Yang saya baca doa itu, sebenarnya apa yang sering dibaca di SQ. Kalau dalam bahasa lain doa itu namanya kanjul ars ya. Mungkin sering baca. Itu kan Asmaul Husna. Gitu kan. Jadi, sehingga perjalanan saya untuk kemudian bertemu dengan Ibu itu ya alamiah saja, yeah. Tapi tetap bahwa itu suatu jalan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ijabah doanya ya. Yang berikutnya mungkin juga kalau saya sendiri kan talent ini kan baru kemarin ya. Saudari sama Mbak Desi gitu kan. Saya jadi kaget. Tapi saya yang satu yang menjawab pertanyaan saya adalah saya udah ngomong sama Mbak Desi. Ternyata istri itu tidak punya biru. Iya. Gitu kan. Dan itu memang sudah saya baca. Oke. Karena saya sendiri kan pernah dinas di Akademi Angkatan Laut ngurusin Taruna, kemudian saya juga di bidang Kasubdit perencanaan pengembangan pendidikan. Iya. Kemudian jadi direktur pendidikan di Angkatan Laut gitu kan. Jadi sedikit paham mengenai pedagogi dan psikologi pendidikan. Betul. Nah sehingga saya baru tahu sekarang bahwa ternyata istri tidak punya biru. Iya. Jadi drive-nya nggak ada kalau kata Pak Hari kan. Iya. Dan itu memang saya buktikan ternyata. Mm-mm. Saya tadi kan istri bilang 20% galau gitu kan. Saya langsung switch. Saya tidak boleh lagi otoritatif saya sama istri ini diadu. Yeah. Artinya saya berusaha ngerem, kemudian saya mendeklar sama istri. Kalau urusan rumah dalam, urusan istri, saya enggak ngutang-ngatik. Mau jadi guha, mau jadi lapangan terbang, enggak terserah. Tetapi di luar rumah, semua harus ikut saya. Oh. Gitu kan. Selama ini misalnya ada bangun rumah,
istri tidak boleh ngomong. Karena pengalaman nggak jadi. Banyak diskusi. Banyak diskusi. Dan pasti ngengkel gitu kan. Akhirnya saya bilang sama istri, dah, saya ini urusan suami. Rumah saya bangun, no comment. Tidak ada pendapat rekomendasi. Tetapi kalau rumah sudah jadi, interior, isinya silakan. Saya cuma ngasih uang aja. Gitu kan. Jadi begitu Pak Hari. Jadi saya sudah membuat jembatan. Dan memang setelah pensiun, saya bilang sama istri, selama pensiun, mama dampingin saya kemanapun pergi. Tapi setelah pensiun, saya akan dampingin mama kemanapun pergi. Wow, gitu. Sehingga memang selama ini kan mau apa? Aku mau bikin rumah poliklinik, saya bangunkan. Mau bikin restoran biar anda adik bisa kerja, ya saya bangunkan gitu kan. Kemudian di Semego juga sama gitu kan. Ya alhamdulillah artinya saya hanya melihat aja mendampingi sekarang. Walaupun saya sendiri terus terang saya juga banyak kesibukan. Yeah. Karena kesibukan ya mungkin di SQ, kemudian jadi pembina, ketua pembina Dewan Forum Dokter di Bogor, di PB. Kemudian juga jadi dosen di UPN, kemudian jadi Dewan Pertimbangan di UPN Jawa Timur. Kemudian di Kadin, dulu masih aktif zamannya Pak Rosan sampai 2021. Setelah itu saya berhenti, itu kemudian juga zaman Bu Elisa di Perpani gitu kan. Kemudian juga saya jadi salah satu komisaris di PT NHM, ngurusin emas gitu kan. Kemudian juga mengurusi organisasi Ikatan Keluarga Alumni Netherlands. Kemudian jadi juga untuk di apa kelembagaan Majelis Sunda. Harusnya hari ini yuk, saya harus menghadiri keputusan pembentukan Majelis Musyawarah Sunda. Cuma karena saya patuh dan taat pada Bunda Ise, jadi saya hanya di situ. Jadi saya di sana semarah-marah biarin, tapi daripada dimarahi Bunda Ise. Jadi itu Pak Hari. Yang berikutnya ternyata ada sesuatu hal menurut saya perjalanan hidup tuh saya kita nggak tahu. Walaupun di sini mungkin saya cerita mungkin cenderung klinik dan apa, tapi itu kenyataan gitu kan. Bahwa saya masuk jadi tentara itu dulu tidak terpikir karena keinginan saya bantu orang tua. Tadi ngomong sebentar juga sama Pak Muti mengenai orang tua ya, bahwa orang tua dulu pengusaha kulit segala macam, ternyata kan saya nggak bisa, hanya belok karena diajak teman daftar taruna gitu kan, yang ngajak nggak lulus. Masya Allah. Dan selama tes saya tidak pernah merasa bahwa saya tuh dites. Ya udah mengalir gitu aja. Suruh berenang, suruh lari-lari, suruh ngisi ujian fisiotest, itu mungkin saya paling banyak dulu. Biasanya ada fisiotest militer itu ada berapa lembar menjumlahkan. Itu orang lain dapat 2, saya dapat 3. Jadi paling banyak dulu, makanya lulus duluan. Masya Allah. Oke, terima kasih, luar biasa. Silakan Bu. Saya menambahkan, Pak Ari, terima kasih banyak. Ini guru kami semuanya, guru kita di SQ. Menambahkan juga dari apa? Dari suami saya tercinta. Jadi tadi yang pertanyaan Pak Ari itu, kenapa kok bisa begitu ya? Jadi matching gitu ya. Jadi Kang Ade ini imam, boleh dibilang banyak warna-warni. Biru dan merah. Merah, biru, dan kuning. Hanya satu. Merah. Merah dan biru. Kuning ya. Saya sebagai makmum gitu ya, kalau betul. Tadi Bunda Isya menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama ini memang sudah kodratnya kami berjalan seperti itu. Karena enggak bisa kemarin nyontek-nyontekan, harus mengisi, mama harus ngisi ini tidak. Bahkan kemarin saat mengisi dari talent DNA ini, betul. Bapak itu sudah duluan. Saya karena ada kegiatan ke Akademi Militer di Magelang, kemudian ke Solo, ke Klaten, baru saya selesaikan 3 hari apa yang lalu ya. Saya bilang, aduh kok banyak banget sih Pak, gini kan ya. Sambil, aduh, terus, mah 1 jam, ayo mama fokus.
ya tapi banyak banget saya gitu kan, ada sesuatu yang ini ya Bu, aduh ya udah saya mikir ini pasti ada manfaatnya buat saya. Yeah. Allah memberikan sesuatu itu kalau nggak ada manfaatnya, pasti anu ya, apa ada kendalanya begitu. Baik. Yang keduanya hasil dari ini Magic. Yang talent DNA. Ya talent DNA ini yang saya panuti atau saya ugemi itu adalah yang pertama kalau insya Allah kalau ya ini bukan kita rekayasa tapi itu sudah mengalir dengan apa demikianlah. Nah namun tidak ada hidayah dan karunia Allah yang menggerakkan mata hati dan tangan kita tidak akan bisa memilih seperti itu. Dan ini saya sangat yakin sekali bahwasanya kehidupan di dunia ini kita sebagai hamba Allah itu harus patuh sama orang tua, kemudian harus memberikan kebenaran yang memang itu hakiki ya kalau kita ikhlas seperti itu. Kemudian juga yang selama ini saya nikmati perjalanan hidup insya Allah sampai 56 tahun saya ini, ini adalah ibadah itu ikhlas begitu. Yeah. Jadi Allah tuh menggerakkan ini tangan sama ini krusernya pink, biru, pink, biru. Nah inilah jadinya. Itu Pak Ari, jadi ini hidayah Allah, karunia Allah yang menggerakkan kami berdua. Jadi tidak niron-niron. Insya Allah terima kasih. Terima kasih Ibu dan Pak Ade. Dan terakhir kita akan ada sharing dari Bunda Lea. Silakan Bunda Lea. Terima kasih Coach Uy, Pak Ade, izin, Bu Endah yang saya sayang, izin. Saya sungguh hati saya sejak tadi ingin menyampaikan hal ini, rasanya sudah tidak sabar nih Bu. Karena Masya Allah, melihat hari ini proses kehidupan yang Bapak dan Ibu jalani, saya menyimpulkan ada tiga hal yang dicapai. Berprestasi. Dilalui dengan harmoni, dan endingnya hari ini kita lihat Bapak Ibu bahagia sekali gitu, mendapatkan kehidupan ini. Dan ternyata semua proses yang Bapak Ibu jalani itu memang sesuai sekali dengan talent DNA yang saat ini kita lihat, yang ada pada Bapak dan Ibu. Bukankah kita semua memang ingin bahagia dunia dan akhirat ya Pak Bu? Insya Allah, ini nanti pasti akan membawa satu kebahagiaan ke sana juga. Dengan berprestasi, harmoni, dan bahagia. Saya terinspirasi betul. Saya berpikir, ketika kita melihat hasilnya seperti ini, mungkin banyak keluarga-keluarga yang lain di Indonesia yang juga harus tahu ini. Yang akan sangat bermanfaat. Ketika diketahuinya itu, misalnya, ya sesegera mungkin. Karena saya melihat ya Pak Ade dan Ibu Coach Uy, begitu banyak konflik di keluarga, itu karena sesungguhnya hanya karena saling tidak mengenal satu sama lain. Apakah dia seorang tua dan anaknya, kakak dan adiknya, ibu dan putra-putrinya. Rasanya kok terinspirasi dari Pak Ade dan Bu Enda. Talent DNA-nya ini sangat-sangat betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi Ibu bilang kan tidak ada rekayasa ya Bu ya. Ternyata ini menghantar kepada tadi pencapaian yang tiga tadi itu yang saya simpulkan. Berprestasi dengan kehidupan yang harmoni dan bahagia. Mudah-mudahan kita bisa Bu ngajak juga keluarga-keluarga yang lain ya Bu ya. Bagaimana Pak Ade dan Ibu kalau kita ajak juga keluarga-keluarga yang lain untuk mendapatkan ilmu talent DNA ini sehingga apa yang dicapai oleh Pak Ade dan Ibu Endah rasanya juga akan dapat dicapai oleh keluarga yang lain. Demikian terima kasih. Oh ya, silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari tadi melihat dua sinar ya di depan mata saya. Itu yang luar biasa. Wajahnya berseri-seri, bersinar, Masya Allah. Ya, seperti bercahaya. Terus saya terkesan dengan kata-kata Ibu Endah yang tadi mengatakan bahwa saya tidak saling, apa namanya, tidak meniru, saya ngisi sendiri, tapi awalnya saya pusing. Itu nyata, Bu. Itu nyata betul bahwa memang talenta Ibu ya seperti itu memang hasil dari apa yang ada di dalam hati Ibu. Nah, saya beberapa hari yang lalu itu lagi membaca Al-Quran, sampai saya terkejut, dan udah ya mungkin udah 1-2 minggu yang lalu, loh ini kok pas banget dengan talenta. Jadi saya menemukan ini di surat Al-Isra ayat ke-84. Ya. Saya langsung aja, artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Masya Allah, sampai merinding. Ternyata talen DNA ini yang ditemukan oleh anak kami, alhamdulillah, itu sebenarnya sumbernya itu dari Al-Quran. Dan saya juga baru ngasih tahu, ini kok ada ini ya di dalam surat Al-Isra ayat 84. Nanti Ibu mungkin bisa lihat lagi sama Bapak, bahwa ini betul-betul dari Allah. Ya, jadi penjabarannya di talent DNA ini luar biasa. Selamat buat Ibu dan Bapak dalam mengarungi hidup yang luar biasa, bahagia sampai di hari tua, mempunyai putra-putri yang soleh-soleha, cucu yang soleh-soleha. Mudah-mudahan Ibu berdua dengan Bapak nanti di akhir hayat, di hari hayat itu Ibu mendapatkan husnul khotimah. Amin, ya. Amin. Dan mudah-mudahan ya Mbak Wi ini akan menjadi contoh buat keluarga-keluarga, dan semoga mereka tergerak untuk tahu apa talent DNA-nya masing-masing. Yeah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian, dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara bincang-bincang yang ternyata mengalir dengan sangat luar biasa. Dan sebelum saya tutup, silakan Pak Ade ada closing statement yang ingin disampaikan bagi para pemirsa sekalian. Closing statement-nya ini closing statement yang warisan dari Ibu saya. Tapi saya sampaikan di sini, kalimatnya itu, jangan mengecewakan dirimu sendiri. Kalau kamu mampu, kerjakan. Dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Oke, baik. Terima kasih. Ibu ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, talented people yang sudah hadir di studio, di ruang Zoom, di Instagram dan juga Facebook. Hari ini kita belajar bagaimana sepasang suami istri yang luar biasa mengarungi kehidupan selama 33 tahun. Dan ternyata setelah kita berdiskusi panjang dan lebar, itu juga didukung oleh talent DNA-nya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, para pasangan di luar sana yang ingin mengenal lebih jauh tentang pasangannya masing-masing, boleh coba lakukan talent DNA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saiful. Alhamdulillah, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk bintang tamu kita, Pak Ade dan Bu Enda yang sangat menginspirasi, dan juga Coach Uwi yang mendampingi ya. Special edition, ask me about your talent DNA di hari ini. Dan juga Bapak Ibu yang berada di online, terima kasih yang senantiasa bersama dengan kita di sesi kali ini. Kita ada beberapa hal juga yang ingin disampaikan kepada Anda ya di penghujung sesi kita. Anda yang berada di Zoom, di Facebook, tetap berada di sana, karena setelah kita mendengar bincang-bincang ya spesial hari ini, kita menemukan banyak sekali lagi manfaat dari talent DNA. Yuk kita simpulkan apa saja manfaat talent DNA itu dalam penjelasan Dr. Ari Ginanjar Agustian video berikut ini.
Ada tiga manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah tiga manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Baik, alhamdulillah para talented people yang berbahagia. Kita simpulkan bahwa bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Yuk, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginandjar Agustian. Let's find your light and shine. Nah, Bapak Ibu, bagi Anda yang bertanya bagaimana bisa memiliki talent DNA juga seperti bintang tamu kita pagi hari ini, maka kita simak video penjelasannya untuk Anda dapat memiliki hasil report talent DNA berikut ini. Ingin paham talenta tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Alhamdulillah ya, di penghujung perjalanan kita ya menjelang siang ini Bapak Ibu, kami ingin umumkan kabar gembira, yaitu ada giveaway yang akan diberikan oleh salah seorang peserta di kelas special edition ini. Siapakah dia yang akan memenangkan giveaway ini? Anda yang paling aktif terlihat begitu bersemangat, maka jatuh kepada Bapak Teguh Ampiranto ya. Apakah masih ada Bapak Teguh Ampiranto di Zoom? Jika ada boleh kirimkan ya private message Pak Teguh ke ESQ Leadership Center, tuliskan nama, email dan nomor telepon Anda. Sekali lagi selamat kepada Pak Teguh Ampiranto. Kirimkan nama, email, dan nomor telepon Anda ke ESQ Leadership Center yang ada di Zoom ya. Oke, akun Zoom yang namanya ESQ
Leadership Center. Dan bagi Anda yang belum punya, kami tampilkan di layar, silakan boleh keluarkan investasi yang berharga untuk Anda ikut di sesi kali ini dan mendapatkan hasil talent DNA-nya. Oke, ini dia, dan silakan boleh menghubungi para konsultan yang mengundang Anda ya dalam program Talent DNA hari ini untuk mendapatkan paket ya investasi Talent DNA top 10 atau full 45 talent atau full dengan report karirnya. Dan semua sudah free online training Talent DNA Mastery. Jika Anda sudah punya reportnya, pastikan lengkapi dengan Talent DNA Klinik ya, untuk Anda lebih paham tentang talent DNA. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih para talent DNA, terima kasih para talented people yang sudah hadir di sesi kali ini. Silakan hadir kembali di Ask Me About Your Talent DNA di hari-hari berikutnya. Dan Bapak Ibu terakhir, let's find your like and sign. Sampai jumpa, semangat pagi. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang